Oke, selamat sore menjelang malam. Kita lagi jalan-jalan di sekeliling Kebun Raya Bogor. Nah, ada sesuatu yang baru dari trotoar di sini. Terakhir saya kesini itu sekitar bulan Desember atau November 2016 deh kayaknya. Ini sekarang udah jauh berbeda. Nah, sekarang udah jadi. Kalau kemarin itu masih dalam renovasi, jadi jalanan ini masih semua sampai ke sana-sana itu macet. Nah sekarang dari pemerintah daerah sama DLAAJ hubungan dan berubah jalannya jadi satu jalur ke kami ke arah Jalur Jam. Kalau ke Kebun Raya Bogor itu di tengah-tengah. Tadi kita udah lewat dari itu trotoar di sini udah diganti. Sekarang kalau sebelumnya sampai di sini doang nih, sekarang ditambah sekitar 2 meter lagi ke tengah. Jadi dari segi aja jadi lebih gede. Berjalan-jalan di sini juga lebih nyaman. Terus setiap 100 meter, nggak nyampe 100 meter deh, setiap 20 meter ada bak sampah. Ini penerangannya juga udah bagus. Ada lampu-lampu. Semoga malam-malam sih nggak terlalu gelap ya di sini. Jadi orang masih berani buat jalan kaki di sini. Yang kedua, ini bak sampah. Jadi tempat sampahnya. Semoga menjadi inspirasi buat pemda-pemda lainnya yang ingin membangun kotanya. Terus ada satu kemarin sering dibahas di televisi ini, apa sih guna garis kuning di pedestrian ini? Nah, itu fungsinya adalah panduan untuk tunanetra. Jadi kalau saran saya sih sebaiknya jauhi ini kursi-kursi kayak gini, karena fungsinya itu nanti akan bikin pejalan kaki tunanetra, untuk pejalan kaki mungkin bisa digeser agak setengah sedikit. Jadi pejalan kaki dari tunanetra itu bisa lebih aman berjalannya. Tapi overall sih saya apresiasi dari pengembangan kota Bogor dari yang sebelumnya menurut saya sih sangat tidak ramah untuk pejalan kaki. Nah, kalau sekarang sudah sedikit jauh berbeda. Sudah jauh berbeda. Jadi kalau biasanya jalan kaki di sini tuh agak susah, kalau sekarang sudah enak lah. Saya juga kalau biasanya naik angkot macet juga lama, sekarang sudah lancar satu jalan. Meskipun hujan ya, jadi harusnya hujan kan biasanya juga bikin macet. Terus nih, kalau garis-garis ini artinya jalan terus lurus. Nah, kalau ujung dari garis kuning itu titik-titik artinya berhenti. Oke, itu artinya ujung-ujung jalan. Jadi mungkin kalau saya nggak tahu panduannya kemana lagi, mungkin ini harusnya disiapin juga buat jalan kaki tunanetra. Tapi belum ada. Mungkin nanti ke depan bisa dikembangkan lagi. Terima kasih untuk Pemda Pemkot Bogor, terutama dinas pertamanan tata ruang atau apalah gitu. Ya pokoknya intinya dari itu semua Pemda, Pemkot, ya terutama pemerintah. I say thank you. Oh ya, ada lagi nih tambahan. Nah, kalau tadi cuma jalan kaki sama itu, sama apa namanya, sama jalur tunanetra, ini ada tambahan baru. Itu dekatnya Ramayana, sama Surya Kencana. Itu jalan sepeda. Jadi buat kalian yang mau pakai jalan main sepeda, jalur sepeda itu disiapin. Nah, ini. Tanamin pohon. Tapi kan
ya. Mandir-mandir itunya tengahnya perannya, geser kiri kanan, geser kiri kanan. Gitu. Enggak tahu lah kita. Ini Dinas Bina Marga. Terus kota Bogor. Ini pertamanan, ini tumbuhnya, tumbuhannya. Operasi awesome. Oke, itu dulu input ke trotoar-trotoar ini. Nanti kita update di sisi lain. Oke, bye-bye.